Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam tazkirah di Ramadan. Dan yang hari ini kita nak kongsi, ada sahabat kita bertanya, Ustazah, mana lebih afdal, saya nak tadarus ke nak tadabur ke dalam bulan Ramadan ini? Jawapannya, bulan Quran, apa-apa sahaja yang berkait menguatkan, mengeratkan kita dengan Al-Quran, itu sangat bagus. Tapi bila ditimbang antara dua ini, pastinya tadaruslah lebih afdal. Kenapa? Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama dengan Malaikat Jibril apabila tiba Ramadan. Jadi cuba dapatkan waktu untuk kita tadarus, sama ada tadarus dengan ahli keluarga ataupun dengan jiran ataupun dengan ahli qaryah masjid kita. Dekat ofis pun boleh kita tadarus. Sahabat-sahabat, saya ingin cadangkan, boleh juga kalau kita letak satu Quran, yang mana Quran ini kita buatlah, carilah masa untuk kita tadabbur dalam bulan Ramadan ini. Satu hari satu ayat, rasa-rasa tak berat kan? InsyaAllah.